Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis." Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan Kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh." Keluarga Ibrahim dan keluarga Imron melebihi segala umat pada masa masing-masing, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia Kobil berkata, Sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, Bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Kecuali iblis, ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud, dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Dan dia, setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya, aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah Aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan Aku telah mengatakan..." Bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu." Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, Apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis dia adalah dari golongan jin maka ia mendurhakai perintah Tuhannya Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel Yakub dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka maka mereka tunduk sujud dan menangis dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," lalu mereka pun sujud, kecuali Iblis. Dia menolak. Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh..." Ini iblis, musuh bagimu, dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga." Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Dia, Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah." Barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Yakni, seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?" Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran Kami.